170 atau 351 yang korbannya adalah anggota TNI. Pada hari Selasa kita sudah mengamankan 4 orang dari 8 orang yang kita duga melakukan aksi tersebut. Dari 4 orang yang sudah kita amankan, terhadap yang bersangkutan 3 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan yang 1 orang masih dilakukan pendalaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!